pasangan Ganjar Mahfud, ya itu. Itu gua tuh ada bisa macam-macam di merah. Paling-paling anak tua itu mah. Anak tua. Ulama Banten Abu Yamu tadi menepis beredarnya video yang menarasikan dirinya mendukung paslon capres cawapres nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Abu Yamu tadi pun memastikan bahwa dirinya mendukung penuh pasangan capres cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal ini ia sampaikan saat ditanya oleh awak media dan ditemui di gedung High End, Jakarta Pusat, Minggu 3 Desember malam. Dalam momen tersebut, Abu Yamu tadi juga mengatakan bahwa dalam pertemuannya dengan Prabowo, ia hanya diminta untuk mendoakan dan bukan mendukungnya. Tidak ada semua main-main anak aja. Enggak, cuman tadi Pak Prabowo dari rumah minta doanya, bukan minta dukungannya. Pengasuh pondok pesantren Rodotul Ulum Cidahu Pandeglang itu juga mengungkap alasannya mendukung Ganjar Mahfud. Ia menyebut bahwa faktor utama dukungan tersebut adalah keberadaan sosok Mahfud MD yang diakui sebagai sahabat lamanya saat di PKB. Sebelumnya saya menyatakan bahwa saya itu ke Pak Ganjar. Kenapa Pak Mahfud itu kawan saya di PKB dan dia PKB di luar. Abu Yamu pun berharap dalam pemilu 2024 nanti akan membawa sosok Mahfud MD sebagai wakil presiden RI selanjutnya.